Itu bekas perkebunan karet, perkebunan apa yang di sekitar ya yang saya sebutkan tadi dari Ciluwer, Cibinong, Cilodong sampai di Gandaria, itu bekas-bekas kebun karet itu dibangun bara untuk menampung tentara yang mau berangkat ke Irian Barat, itu merebut Irian Barat. Nah itulah Mbak, maka dengan adanya itu kita ini ya berkembang, sebab kita ditampung demikian. Akhirnya kita sudah diizinkan untuk nikah, untuk ini berkembang sehingga punya keluarga, punya anak dan lain-lain. Makanya dengan adanya barak-barak yang sudah tidak bisa dihuni, ya terpaksa kita coba bangun sendiri dengan swasembada, dengan bangunan sendiri, dengan istilahnya itu gaji-gaji kita sendiri.
prajurit ini. Ya sudah pastilah, ya kan. Kalau nggak ada yang bermain nggak mungkin. Karena kalau kami pelajari juga gitu, ternyata rumah-rumah yang mereka inginkan itu kan rumah-rumah di atas 36, tipe-tipe 36. Namun kecurigaan ini dibantah oleh pihak TNI. Jadi makanya di TNI itu nggak bisa rumah itu dijual rumah-rumah gitu loh. Misalnya asrama Cijantung, tiba-tiba satu orang minta saya mau beli, nggak bisa. Kalau mau dijual, semuanya jual, namanya reslah. Nanti untuk asrama itu dipindahkan ke suatu tempat, mobilisasi pasukan di tempat yang baru itu. Jadi tentara itu, rumah itu adalah tempat mobilisasi pasukan. Karena dia harus dimobilisasi di sana, maka dia dikumpulkan di sana, disiapkan tempat dia tinggal di sana gitu loh. Nah, kalau orang ini sudah tidak memenuhi syarat untuk dimobilisasi, artinya mungkin pensiun atau pindah satuan aja, dia harus keluar dari sana gitu loh. Sekarang, hanya ada dua cara yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan sengketa perumahan Kostrad Arteri Pondok Indah, yaitu melalui jalur mediasi atau jalur pengadilan. Mengenai pemanggilan-pemanggilan berikutnya itulah memang harus dioptimalkan karena bagaimana mungkin kita bisa duduk bersama kalau semuanya itu tidak bersolusi. Artinya kita harus mengikuti pihak TNI, dalam hal ini Kostrad. Jadi memang solusinya itu ya memang belum didapat sampai saat ini. Ini barangkali, cobalah lihat sejarah. Karena dari sejarah itu kita bisa tahu kemana arah langkah ini gitu ya kan. Jangan melihat kami itu seperti manusia yang tidak tahu diri, apa dan segala macam. Karena biar bagaimanapun, sebenarnya orang tua kami juga tidak menuntut itu. Jasa dan segala macam sebenarnya tidak menuntut, ya kan. Hanya negara harusnya lebih memperhatikan itu. Itu sudah sangat bijak lah Kodam, sangat bijak loh Angkatan Darat, ya dalam hal ini TNI juga. Kalau masih ada orang yang mau dikeluarkan kemudian masih diberi mungkin apakah itu berupa pesangon, apakah itu dikontrakkan sementara, itu adalah suatu kebijakan yang sangat baik gitu. Karena itu sebenarnya, itu saya katakan tadi, mereka-mereka itu semua punya surat izin penempatan. Surat izin penempatan, harusnya beliau-beliau itu malah berterima kasih selama sekian puluh tahun menempati rumah itu tanpa ngontrak kan gitu ya. Paling-paling juga bayarnya bayar PBB-nya, bayar listriknya, airnya kan gitu. Kontraknya kan tidak bayar gitu loh, kan gitu. Harusnya pun udah terima kasih. Eksekusi. Pemerintah tidak tahu tentang masalah ini karena kami sudah memberitahukannya.